والحيوانات البرية في الشوارع، تبادل أدوار كان يمكن أن يحدث فقط في فيلم للخيال العلمي، لكن الصور المتداولة على الشاشات وفي مواقع التواصل تؤكد. Jelang Sintayong hadapi Roberto Mancini, sang pelatih beri komentar tak terduga. Arab Saudi ternyata bukan tim istimewa. Ini tiga alasan sekuat Garuda bisa kalahkan Arab Saudi di kandangnya. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar Anda tidak ketinggalan berita tentang timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sekitar kurang lebih sebulan lagi, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran ketiga akan dimulai. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana Grup C melawan tim kuat Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September 2024. Kemudian 4 hari setelah itu, tim asuhan Sintayong akan menghadapi tim raksasa lainnya, yakni Australia, di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 10 September 2024. Dua laga itu cukup berat bagi timnas Garuda. Pasalnya kedua tim punya ranking FIFA yang sangat jauh di atas Indonesia. Materi pemain Arab Saudi dan Australia bagus, terutama Australia yang pemainnya berlaga di kompetisi kelas atas. Laga melawan Arab Saudi menjadi salah satu kunci Indonesia dalam mengarungi Grup C yang banyak disebut pengamat sebagai grup neraka. Sintayong benar-benar mendapat tantangan untuk membuktikan bahwa skuadnya tak beda jauh dengan Arab Saudi, meski secara ranking FIFA Arab Saudi lebih unggul. Pelatih asal Korea Selatan itu juga ditunggu sentuhannya dalam menghadapi tim yang ditangani pelatih bernama besar, yaitu Roberto Mancini. Sebelumnya, Sintayong sudah terbukti mampu menghajar tim asuhan pelatih besar saat Korea Selatan yang dilatihnya waktu itu menang atas tim Jerman yang dilatih Joe Kim Lau di Piala Dunia. Menghadapi Arab Saudi, Sintayong juga tak sekedar melawan Roberto Mancini, tapi juga bagaimana meredam para pemain Arab Saudi yang cukup berkualitas. Rata-rata pemain besutan Mancini itu bertarung di Liga Pro Arab Saudi, dan sudah pasti mereka banyak belajar langsung dari para pemain top dunia yang bermain di kompetisi yang sama. Pengalaman berhadapan maupun bermain bersama dengan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté, Henderson, dan lain-lainnya menjadi modal penting bagi para pemain Arab Saudi. Melansir dari Transfermarkt, di timnas Arab Saudi saat ini ada 6 pemain yang satu klub dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr, yaitu kiper Raged Al Najjar, kemudian Sultan bin Abdullah Ali Laksmi, Abdurrahman Abdullah Gareth, Sami Kail Nasser Al Najjai, dan Abdullah Muhammad Al Kaibari. Selain itu ada 5 pemain yang berada satu klub dengan Karim Benzema di Al Ittihad. Dan yang pasti ada 11 pemain dari klub juara yaitu Al Hilal yang ada di timnas Arab Saudi. Saat ditanya tentang persiapannya menghadapi timnas Indonesia, sang pelatih Roberto Mancini hanya tersenyum dan menjawab, "Indonesia mereka tim yang mulai berkembang ke arah yang baik. Belakangan ini pemain mereka santer dikabarkan di media Asia Tenggara. Dan saya sudah lama mengenal Sintayong. Dia pengubur mimpi Jerman di Piala Dunia 2018 yang ditukangi Joe Kim Lau kala itu," ucap Roberto Mancini saat ditanya oleh media ternama di Arab Saudi, Al Watan. Lalu bagaimana Sintayong menghadapi Roberto Mancini dan timnya? Coach Sintayong dan seluruh pemainnya tak perlu kecil hati. Faktanya para pemain Arab Saudi hanya bermain di Liga Domestik. Dari data Transfermarkt terbaru, tak ada satupun pemain Arab Saudi yang bermain di klub Eropa. Ini bisa jadi kelebihan timnas Indonesia yang para pemainnya sudah merasakan liga di Eropa yang keras di level apapun. Indonesia tetap harus yakin karena data laga timnas Arab Saudi juga tak bagus amat. Sejak ditangani oleh Roberto Mancini, Arab Saudi cuma bisa menang 6 kali, sisanya 5 kali kalah dan 3 kali imbang. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.